Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaqut Khalil Qaumas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat harlah ke-95 Nahdlatul Ulama yang membawa tema Khidmah NU menyebarkan aswaja dan meneguhkan komitmen kebangsaan. Saya berharap seluruh warga NU turut menginfakkan sebagian rezekinya dalam acara konser amal harlah ke-95 NU untuk kemanusiaan dan kemaslahatan umat. Saya juga berharap kepada para kiai, ulama, dan warga NU di masa pandemi ini untuk terus melakukan ikhtiar dohir, menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Diimbangi tentu dengan ikhtiar ilahiyah, dengan mengetuk pintu langit, berdoa bersama agar upaya-upaya yang sedang dilakukan pemerintah dan kita semua mendapatkan ridho dari Allah SWT. Semoga pandemi ini segera berakhir. Sekali lagi, selamat harlah ke-95 Nahdlatul Ulama. Pemerintah akan terus bersama ulama mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi warga bangsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.